dan mencintai anak-anakku. Nah, sekarang kita buktikan Pak Bupati cinta dengan sebuah lagu yang luar biasa. Gak terasa juga saya ya, air mata saya keluar melihat penderitaan saudara-saudara kita. Kita berdoa semua itu semua berlalu. Yang jelas Bapak Ibu, 2020-2021 kita membangun jembatan yang indah menyeberang dari kota Kapuas ke kota seberang. Tidak perlu lagi naik motor, kita jalan kaki. Di sana malam minggu ditutup khusus untuk rekreasi. Hari minggu ditutup khusus untuk olahraga. Kemudian kita pun akan membuat pasar terapung di bawahnya, mengalahkan Kalimantan Selatan. Kemudian angan-angan saya, kita akan bangun lapangan bolo. Apa gunanya supaya orang datang ke Kapuas? Kalau orang banyak datang ke Kapuas, nginap di hotel-hotel, beli tape Amsterdam, anjir serapan dalam, beli bakso dan lain-lain. Itulah jembatan nanti. Tempat anak-anak muda cari jodoh, silakan. Yang kedua, nonton. Kita boleh nyanyi sama-sama nanti ya.